Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan Rumah Sakit Umum Daerah Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur siap menangani pasien serangan jantung dan juga stroke. Hal itu dimungkinkan karena rumah sakit ini telah dilengkapi dengan fasilitas canggih khusus untuk menangani pasien serangan jantung dan stroke. Rumah Sakit Umum Daerah Komodo dibangun dengan menggunakan dana bantuan Kemenkes senilai 220 miliar rupiah dan disiapkan untuk melayani para tamu selama perhelatan KTT ke-42 ASEAN yang akan berlangsung pada tanggal 10 dan 11 Mei 2023. KTT ke-42 ASEAN 2023 dihadiri oleh 8 kepala negara ditambah Sekjen ASEAN dan juga Perdana Menteri Timor Leste. Karena dihadiri para kepala negara dari anggota ASEAN, maka Rumah Sakit Umum Daerah Komodo juga menyiapkan ruangan-ruangan untuk perawatan VIP dan VVIP. Selain pelayanan untuk para tamu VIP dan VVIP, rumah sakit ini juga menyiapkan pelayanan lainnya seperti pelayanan rawat jalan, rawat inap, layanan unit kritikal, layanan gawat darurat, dan ruang operasi. Adapun layanan penunjang berupa laboratorium, radiologi, serta apotek, dan lainnya. Thank you.